But I know what it takes take some motivated by a mix of emotion. Got my statement and I'm uh, still in Montana, my studio Montana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala wal mursalin Wa ala alihi ajmain ba. Alhamdulillah Saya sedang berada di Montana Jadi dari uh, Apa tuh Tepatnya di kota Billings Oh ya uh, Tepatnya di kota Billings, Montana jadi on the way dari South Dakota ya, dari apa tuh? Mount Rushmore dari Utah, Wyoming, Ooh. terus South Dakota, mampir ke Montana. Ya. Saya telepon <laughs> my best friend <laughs> uh, yang kebetulan juga rajin menghadiri imsak, mamang, nurul, islah. Ya. alhamdulillah. Jadi uh, alhamdulillah saya mampir ke rumahnya ini di Billing Montana. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Wa warahmatullah wabarakatuh. Apa kabar, Daman? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, alhamdulillah saya. <laughs> ya, saya mau ngobrol-ngobrol nih. Saya manggilnya apa ini, Akang, Mamang atau? Ah, apa aja lah, mang, mang boleh lah, karena saya punya ponakan nih. Oh. <laughs> Maka jadi Mang. Okay. mang Nurul, ya. sudah lama di Montana itu? Uh, Alhamdulillah, uh, saya sendiri gitu hmm. ya, sudah sudah 13 tahun di sini gitu. Uh. Tapi kalau keluarga, hmm. uh, setelah lima tahun saya tinggal di sini, baru saya bawa keluarga. Jadi, Istilahnya kalau ngumpul dengan keluarganya sendiri hmm. sih udah hmm. 8 tahun gitu, 8, tahun. 8 tahunan gitu. Kerja di mana sekarang? Kalau dibilang aneh ya aneh ya hmm. sebetulnya nih, kalau hmm. saya itu kerjanya di bagian namanya dental technician. Oh sama sama itu ya, sama, ya, sama siapa, ponakan saya ponakan saya si Krishna Krishna, Krishna. Oh. Alhamdulillah jadi saya datang kemer, kemari gitu hmm. de, langsung di Kota Billing ini hmm. uh, ja, uh, bekerja di bidang dental technician atau pembuatan gigi-gigi palsu hmm. oh, gitu gitu jadi yeah. kalau ada teman-teman yang ingin gigi palsu silakan telepon mamang ya. asal <tuk> jangan uang palsu <tuk> itu dia makanya disebut kerja dibilang aneh karena gini ya apa kerjaan yang dibilangnya bikin palsu tapi, tapi legal ilegal <tuk> 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 gitu bukannya palsu ditangkap tapi dilegalkan gitu Di, jadi ya alhamdulillah lah, Prosesnya udah 13 tahun saya di sini jadi tetap di perusahaan yang sama, nggak pindah belum pindah kemana-mana gitu istilahnya, hmm. masih di sini 13 tahun sebagai teknisi. Den ya, dental ya. teknisi. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Eh, anak sudah berapa? Ha? Alhamdulillah anak tiga. Tiga. Iya dua. Cewek satu, cowok oh. ya. Alhamdulillah, mereka dua-duanya. Udah yang pertama masih kuliah di tingkat insya Allah tahun ini, tingkat empat. Hmm. Yang kedua tahun ini baru mulai kuliah. Kebetulan yang satu itu ama ikut sama ponakan saya di Seattle karena dia oh. mau ngambil kuliah di sana. Yang hmm. terakhir baru mau masuk SMA, uh, hmm. jadi kelas 9 kelas sembilan. Istri Dema Betawi. Istri alhamdulillah dari Betawi juga. Alhamdulillah ya. Tapi Sunda misalnya. Alhamdulillah karena dulu emang saya sebetulnya asli Sunda-Sunda juga gitu. Iya kan Betawi, bahasa Sunda itu. Betul betul ya. Jadi ibu mah dulu kalau dari nenek itu ya orang Bogor gitu. Terusnya kalau bapak orang Bekasi gitu. Ya tapi kayak saya lahir di Jakarta ya. Saya bilang Betawi Sundalah. Betawi Sundanya. Selama di Amerika khususnya, um. di Montana, pernah nggak tinggal ke state lain? Uh, kalau jalan, jalan-jalan pernah. Hmm. Tapi kalau untuk tinggal, tinggal. dan menetap hmm. atau bekerja, belum. Hmm. Karena emang dari pertama saya di sini, karena saya terus terang dibantu banyak sama bos. Dari yang sekarang saya hmm, tempat saya kerja. Alhamdulillah. Gitu. Ya. Iya, sa, jadi ceritanya dia yang ngurusin proses dari saya, proses kerja saya hmm. sampai saya dari bahkan di ceritanya kalau di Indonesia dulu tuh saya sebelum datang kemari mereka dalam nunggu proses itu kerja di sini untuk di sini aja, saya udah digaji. Masya Allah. Digaji, saya dikasih. Ya. Kamu butuh berapa gaji? Biasanya kamu gaji berapa di sana waktu kerja tiap bulan? Hmm. Oh, saya bilang lagi tuh kira-kira 200 ratus dolar lah. Kita gak, gak ngerti tinggi, kita juga nggak mau bohong gitu kan? Hmm. Kalau ntar takutnya kan bohong nih, hmm. gitu kan? Hmm. Jadi alhamdulillah. Ya udah tiap bulan tuh, ya udah saya nanti saya kasih duang tiap bulan segini gitu hmm. untuk uh, menunggu proses. tuh Saya belum kenal dia. Saya nggak tahu dia, saya dapat infonya juga dari dari internet. Mm. Saya nggak belum bisa bahasa Inggris banget, mm. de, tapi alhamdulillah mereka percaya, maka saya bohongin. Jadi, ya, jadi maksa uh, jadi saya juga harus jujur sama mereka. ya, Alhamdulillah, jadi selama proses itu mereka membantu keluarga mm. saya selama enam bulan sampai proses surat-surat kelar. Mm -hmm. Dan saya datang kemari gitu. Dari semua biaya mereka udah ngurusin gitu. Alhamdulillah. Nah, ada ada pesan moral di sini ya. Jujur. Ah. Nah, kalau jujur dari pertama kesananya juga. Enak. Alhamdulillah gitu. Ya. Karena itu udah pesan dari orang tua. Yang penting uh, dimanapun mesti jujur gitu. Istilahnya jangan sampai nggak uh, ini uh, membohongi orang lain. Karena itu setiap kali berbohong akan berbohong terus gitu menutupi kebohongan lagi gitu karena kalau tidak jujur berarti tidak halal betul ah, betul ah. alhamdulillah gitu mm -hmm. jadi ya bukan gimana ya Siapa sampai nyangka gitu saya sih nggak nyangka sama sekali bisa datang kemari gitu mungkin karena ya ya alhamdulillah emang dulu kerja di Jakarta sebagai dental teknisi juga selama 12 tahun gitu ya dari dari pengalaman itulah saya ngelamar banyak hmm. gitu di ada yang ke Kanada, ada yang ke Amerika banyak. Nah tiba-tiba ini yang nelpon gitu, yeah. uh, bos saya sendiri nelpon. Ya udah saya sebenernya ini uh, saya urusin semuanya. Ya udah, lah kita nggak kenal dia, dia nggak hmm. kenal saya. <laughs> itulah jadi ceritanya dibilang unik ya unik gitu, yeah. uh, Kang Arif gitu. Jadi inget waktu di kemarin ini di. Yeah. Sedang so kota lagi muter-muter, uh. itu ada lake. Teman saya yang pergi ini sekarang yang duluan, uh. uh. Mas pendi itu uh. bilang, "Waduh, nggak sengaja kita dapat danau ini. nih bagus kan, bagus sekali danau ya?" Uh. Dia bilang, "Mengingatkan saya, tidak ada yang tidak sengaja." Semua betul. rencana Allah betul-betul. Jadi, memang betul. Nurul juga sudah memang rencana Allah. Betul-betul, Alhamdulillah. Betul, betul, alhamdulillah. Uh. Itu kita, wah, udah istilahnya susah untuk mengungkapkan kata-katanya uh, betapa sayangnya Allah sama saya gitu istilahnya saya orang bahasa Inggris saja saya nggak bisa banget gitu istilahnya koneksi juga untuk kemari susah dan saya juga bisa lihat sendiri gitu uh, ketika ngurus untuk pisahnya sendiri waktu di kedubes itu saya lihat ada orang kaya yang sampai duitnya banyak tapi kok nggak bisa lolos gitu dia ngaku, "Oh, saya punya uang banyak," tapi tetap aja tapi alhamdulillah saya dibantu, bukan dibantu orang banyak, dibantu Allah. Ada tangan iya. Allah yang bekerja di situ gitu istilahnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Aduh. Terus um, jadi kapan mau ke LA? <laughs> mau nengok masjid atau ya Alah, itu dia. bener demi Allah. Lata, kita mau rencana udah pengen rencana ya ah kita mau jalan-jalan nih mah nih tahun ini kita mau jalan-jalan ah aduh em rencana kita tinggal rencana tapi rencana Tuhan ada lagi ya Allah mm. rencana Allah ada lagi mm. ya kejadian ini apa covid jadi semuanya berantakan lagi berubah lagi ya kemarin kan walaupun dalam pandemik begini alhamdulillah karena saya ditinggal di kota kecil dan juga di state yang besar tapi penduduknya sedikit, jadi covid itu nggak terlalu terasa untuk uh, terlalu panik seperti, seperti di kota-kota kota besar. besar. Bener, ya hmm. itu dia. Cuman ya itu tetap ada apa sih istilahnya was-was. Iya. Was wasnya ada gitu istilahnya, tapi nggak sewas was tempat, tempat lain, lain ya. Akibat akibatnya sih ada tentu aja ya. Sekarang kerjaan juga mungkin sampai sedikit, tapi alhamdulillah saya nggak di lay down gitu, nggak di lay off istilahnya. E, kerjaan tetap ada walaupun nggak sebanyak bulan-bulan e, yang lalu gitu sebelum. Jadi karena karena di pertengahan jadi semua teman-teman dari state lain seperti saya di Montana. Wah, mang dulu gak bisa mampir. Itu dia, saya itu dia itu. alhamdulillah. Baru-baru beberapa menit tadi saya telepon lewat Facebook. Untung ada di rumah, alhamdulillah. Nah, itu alhamdulillah. 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 alhamdulillah apa? Saya tuh seperti karena tinggal di kota kecil dan jarang orang Indonesia kemari gitu. Itu sebagai seba, itu nikmatnya itu seperti bukan karena nikmat kebahagiaannya seperti hmm. Bukan orang lain gitu, seperti saudara sendiri gitu. Karena apa ya saking saya pengen ngobrol, pengen silaturahmi dengan yang lain karena kita jauh. Ya alhamdulillah dengan begini, oh, Kang Arif yang jauh dari Los Angeles mau mampir kemari, alhamdulillah hmm. banget itu. Alhamdulillah saya merasa bersyukur karena disenggahin gitu. Berkah buat eh, saya. Saya juga terima kasih. Ih, mau saya saya, <laughs> saya malah terima kasih. Berkah buat saya, iya, Yusuf Allah. berkah buat saya itu alhamdulillah. <laughs> ya walaupun ya beginilah keadaannya istilahnya enggak nggak nggak inilah. Mudah-mudahan mudah-mudahan ini. uh, Abah Harif uh -huh. datang kemari betah gitu duh, duh, betah. bisa 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 kapan-kapan main ya. lagi Insya siapa Allah. aja Amin. yang orang atohir kalau mau main ke billing silakan di, ditunggu di sini di di, di Facebook ah. uh, namanya Mamang Nurul Isla ya. uh, Kang Dadang ya. Dadang tuh Kang Dadang, Kang, Kang Dadang ya. atau Pak paparhat Pak Parhat ah, kalau mau main ke billing ke ke Yellowstone National Park atau ke Glacier hmm. mampir kemari tuh saya, siapa lagi ya. siapa aja yang mau silakan mau, datang, silakan, silakan datang kemari iya <Ges> saya I, saya seneng banget benar benar bukan Menih jadi semangat ih eh, semangat banget saya bukan apa apa walaupun ya Allah istilahnya jarang gitu jarang. Orang, orang mau datang kemari gitu karena kedatangan kota kecil. boleh hidung <Gesia> <Gesia> wow. di mana tadi teh jadi Las Vegas, nama no, no, kota-kota, so kota-kota. Ush, asa, asa di Mandidah, di di Mekah itu oh, so oh, panas, panas, panas. Ya. <laughs> <laughs> ya, ya, weh non, saya kekurangan itu juga kan kerja malam terus. Ya. Ya. <laughs> <laughs> bagus, berarti berarti emang mesti banyak jalan abah hari. <laughs> alhamdulillah ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Saya senang. Terakhir ya. Oke. Okay apa pesan untuk teman-teman kita khususnya di Amerika dan untuk di Indonesia karena sampai sekarang ini masih aja ada orang dari Indonesia yang pingin ke menurut saya apalagi di Los Angeles itu tidak semudah seperti dulu buat sosial benar-benar benar, benar-benar tapi harus tetap ada semangat yeah. nah, sekarang pesan memang apa Alah. buat saudara-saudara kita di Indonesia di Amerika di mana saja Benar-benar e, kalau pesen saya sih emang semangat jangan sampai pudar ya e, istilahnya kalau buat angan-angan setinggi mungkin nggak apa-apa gitu selama kita mau berusaha insya Allah ada jalan gitu istilah kita nggak tahu seperti saya mm -hmm. mana tahu saya mau bisa kemari mm -hmm. tapi karena emang ada kemauan mm -hmm. Alhamdulillah Allah kasih jalan itu yang pasti ya bersandar tetap bersandar kepada Allah mm. uh, Subhanahu Wa Taala mm. untuk segala sesuatunya dan, uh, dan paling penting juga uh, kalau emang niat mau kemari, istilahnya mm. punya skill, skill, skill mm. yang pasti kalau mereka pasti nanyakan skill emang agak sulit sekarang untuk tahun-tahun ini mm. karena apa? Karena ini kan peraturan berubah-berubah uh, berubah, ya. berubah setiap Pemerintahan di sini peraturan selalu berubah. dan makin ketat. Iya, makin ketat. Apalagi di sini uh, istilahnya partai republik lah istilahnya. Itu kalau istilahnya di politiknya di partai republik itu yang nggak nggak menyukai imigran. Nah itu dia. Kalau ya jadi bisa kemari. Kalau uh, misalkan saudara-saudara atau yang ingin kemari mempunyai skill dan edukasi yang tinggi gitu mm -hmm. atau seperti pengajar atau uh, peneliti mungkin itu agak lebih mudah kalau untuk kemari tapi kalau untuk hanya yang level SMA uh, itu itu agak-agak sulit gitu bukan kita menutupi kita nggak tahu uh, rezeki orang mm -hmm. so. bukan tapi realitanya aja yeah. ada bukan bukannya enggak seperti tahun, yang dulu, seperti se asal, ya asal tahun 90 bisa, ya. atau awal 2000 hmm. atau setelah apalagi setelah hmm. 911 itu hmm. kan itu lebih lebih ketat hmm. lagi peraturannya mungkin ada keahlian apa gitu nah, ya nah keahlian ya, keahlian ya. itu keahlian yang penting gitu ya pokoknya insyaallah lah insyaallah ya, ya. Uh, uh, apa ya, tapi jangan patah semangat ya. Insya Allah kalau emang jalannya ada, ada gitu. Kita nggak tahu, gitu. sebagai manusia hanya berusaha. Allah yang punya kuasa. Jangan lupa dari semua itu, niatkan untuk Allah Ta'ala. Amin, ya. amin, amin, iya. Jangan gitu. niat, oh mau beli rumah boleh, boleh. Bener, oh. iya. mau itu, mau itu, Tapi jangan lupa, tapi yes, ya. ingat ya. Allah Ta'ala. Iya. Niat pertama. Niat, nah, pertama, niat pertama, itu iya. ya. ya begitu dulu Atuh. Aduh, makasih banget. Saya sudah haus ini, tapi Iya itu. apa esnya belum diminum. <laughs> minum, minum lagi.